والصلاة والسلام الأتمان والأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Masih berkaitan dengan kesalahan, yaitu menjamak tanpa udzur. Qala al-musannif rahimahullah, berkata penulis hafidhahullah, wa bihadhihi al-munasabah labudda al-mushir ila anna jama'atan min al-fuqaha قد منعوا الجمع بين الصلاتين في الحاضر، وقد صنف الشوكاني في نصرة هذا الرأي رسالة أسماها تشريف السمع بإبطال أدلة الجمع، وقد اعتمد على زيادة وردت في حديث ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. وهذه الزيادة هي أخر الظهر وعجل العصر وآخر المغرب وعجل العشاء. Kemudian berkaitan dengan bab ini, ada sebagian jamaah dari para ahli fikih larang salat jamak, ya, dalam kondisi tidak safar apabila punya uzur. Ya, waqad sanna Syaukani, dari Imam Syaukani telah membela pendapat ini, dan dia ngarang buku Tashrif Sa'bi Ibtal Adillatul Jama', yaitu dalil-dalil yang membatalkan dan apa namanya dalil-dalil jama'. Dan telah bersandarkan Imam Syaukani kepada tambahan sebuah hadith Ibn Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengumpulkan atau menjamak duhur asar kemudian maghrib isya di Madinah tanpa rasa takut, tanpa ada perang dan tanpa ada hujan. Di situ ada tambahan riwayat, yaitu Nabi mengakhirkan waktu duhur, yakni menjelang asar melaksanakan salat duhurnya dan menyegerakan salat asar sehingga ketemu duhur dan asar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya di situ mengakhirkan salat maghrib pada waktu menjelang isya dan menyegerakan salat isya di awal waktu. Qala innal jam'a baina shalatayn fil hadar jam'u suhri aw jam' fil fi'l. Kata Imam Syaukani, ini sebenarnya adalah pendapat Imam Abu Hanifah, bahwasanya yang dimaksud dengan salat jamak itu adalah jamak suri. Jamak suri itu maksudnya itu tadi melakukan salat duhur di akhir waktu duhur, kemudian mengerjakan salat asar di awal waktu asar. Haitsu tu'adda as-salatul ula fi akhir waktiha, ketika di الثانية في أول وقتها
dan salat yang kedua di awal waktunya. Waqad dha'afa ghairu wahid min al-ulama al-muhaqqiqin al-jam' as-suhri, dan sebagian para ulama, para ulama muhaqqiqin ini ahli tahqiq yang sudah membandingkan semua pendapat, membantah adanya jamak suri ini. Antaranya adalah Imam Nawawi. Wa ta'aqqabahu Asy-Syaukani fi Lil Awtar. Wa tabi'ahu Siddiq Hasan Khan fi Qatil Alam. Pendapat daripada Imam Nawawi yang membatalkan adanya jamak suri ini, kemudian dibantah oleh Imam Syaukani dalam Nawawi, dan diikuti oleh Siddiq Hasan Khan dalam kitabnya Fathul Alam. Keduanya berkata, wal ajabu min an-Nawawi kayfa yudha'ifu hadha at-ta'wil ay jam' as-suri wa ghafala 'an riwayat an-Nasa'i allati fiha az-ziyadah as-sabiqah. Aneh Imam Nawawi, bagaimana mendhaifkan jamak suri ini dan melalaikan atau melupakan riwayat Imam Nasa'i yang di situ ada tambahan yang sudah disebutkan tadi. Wal mutlaq fi riwayat yuhmalu 'ala al-muqayyad. Sebagaimana kaidah bahwa riwayat yang mutlak itu harus diikat dengan yang muqayyad. Idza kana fi qissatin wahidatin kama fi hadha. Sebagaimana jika itu adalah satu peristiwa. Qultu wal ajabu min ajabihima wa hadhihi ziyadah mudrajah fil hadith 'inda an-Nasa'i. Dan yang aneh dari pendapat daripada aneh pendapat Imam Syaukani dan Siddiq Hasan Khan, bagaimana mereka ya bahwa tambahan ini itu adalah salah tulis di dalam hadis yang ada dalam Sunan Nasa'i, atau ini wahim, kesalahan ba'dur rawati fiha, sebagian para rawi di dalam. Wa hiya fi sahih Muslim, itu ada dalam sahih Muslim, wa ghairuhu min kalami ba'dir rawat al-ihtimali wa dhann wa laysa fi matn al-hadith. Jadi ini bukan perkataan Nabi, tapi itu adalah prasangka dari sebagian rawi yang menganggap bahwa itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kesimpulannya adalah wassahih alladhi alaihi dalil sharih. Maka yang benar adalah kesimpulan daripada dalil yang jelas sahih. Masyru'iyatul jam'i baina shalaitaini fil hadar lil 'udhr al hajah. Bolehnya salat jamak maghrib, isya, kemudian juga duhur asar di kotanya apabila ada udzur syar'i dan ada keperluan syar'i, sebagaimana yang sudah kita simpulkan. Qala al-Qadhi Ibn al-Arabi al-Maliki, berkata Imam al-Qadhi Ibn al-Arabi dari madhab Malikiyah, لا يطمئن إلى الجمع ولا يفعل إلا جمع مطمئنة النفوس بالسنة كما لا يقع عنه إلا أهل الجفاء والبتاوة. Bahwasanya kita memilih pendapat dan kita tenang dengan sebuah pendapat yang membolehkan menjamak, ya, dengan sebab udzur, ya, ada udzur, ya, itu mereka adalah jamaah yang tenang hatinya dengan sunnah dan tidak ada yang menolaknya kecuali orang-orang yang bodoh. Wa ba'da bayan al-farq al-jawhari bainana ma'syar ahli sunnah wal jamaah wa syiah fi mashru'at al-jam'. Adapun setelah jelas perbedaan secara umum antara kita ahli sunnah wal jamaah dengan syiah, ya, tentang masalah jamak ini, kalau ahli sunnah
membolehkan jamak di walaupun dia tidak safar apabila ada sebab syar'i. Seperti ada perang atau hujan deras disertai dengan angin, iya, maka boleh dijamak. Adapun Syiah mutlak bolehnya jamak tanpa sebab. Jadi mereka sholatnya cuma 3 waktu, yaitu waktu duhur mereka sholat duhur asar, waktu maghrib mereka sholat maghrib isya dan subuh. Wal ilma' ila ar-radd 'ala mani' al-jam' fi al-hadar wa bayna akhta' al-musallin ilman bi anna katsiran minha aqwal marjuha li ba'd al-fuqaha. Adapun orang-orang yang melarang itu, maka kita jelaskan itu adalah pendapat yang tidak kuat dari sebagian ahli fikih. Wa qad istawfaitu al-ara' wal-rad 'ala al-mukhalif minha sunnah fi kitabi al-jam' baina salatain bil hadar bi udhr al-matar. Dan sudah aku kumpulkan dalil-dalil sunnah dalam kitabku bolehnya menjamak dua salat di kotanya, ya, dengan sebab udhr karena hujan deras. Wa sa'aktafi huna bi tanbih 'ala al-khata' wa bayan al-adill. Dan saya jelaskan sebagian saja dengan dalil. Ishtiratu niyyat al-jam' 'inda takbirat al-ihram أو قبل التحلل من الصلاة الأولى. يعني disyaratkan orang yang mau menjamak karena ada sebab hujan deras tadi itu, ya, itu dia ada niat dalam hatinya mau jamak ketika takbiratul ihram atau sebelum dia masuk ke dalam salat yang pertama. Sebentar. Sebagian ulama fuqaha mensyaratkan niat menjamak ketika takbiratul ihram atau sesaat sebelum masuk ke dalam salat yang pertama. As-sahih dal muhaqqiqin min al-ulama anna niyat al-jam' takfi ba'da tahallul min as-salat al-ula qabla al-ihram al-thaniya. Wa hadha mukhalif liman yashtarid li mashru'iyyat al-jam' an-niyyah takbiratul ihram al-ula aw qabla at-tahallul min as-salat al-ula. وذلك لأن المجموعتين عندهم عبادة واحدة فتجب لهما نية واحدة قبل أو في الأولى منهم. والظاهر أن المجموعتين عبادتان مختلفتان ولذلك يجوز الفصل اليسير بينهما عند جمهور القائلين من مشروع الجمع بين الصلاتين. إني أعتقد لشريك ديخان إيتو bahwa sebagian fuqaha mensyaratkan ketika menjamak itu dengan ada udzur, ya, itu adalah dia menghadirkan niat ketika takbiratul ihram atau sebelum masuk ke dalam salat yang pertama sesaat sebelum. Maka kata Syekh, yang benar menurut para ahli tahqiq, para ulama, bahwasanya niat jamak di sini cukup setelah masuk, bukan sebelum, tapi setelah masuk. Ini sesaat setelah masuk ke dalam salat yang pertama, sebelum masuk ke dalam salat yang kedua. Iya, ini dalam rangka untuk menyelisihi orang-orang yang mensyaratkan ketika salat jamak itu harus niat ketika takbiratul ihram yang pertama atau sesaat sebelum masuk ke dalam salat yang pertama. Hal itu disebabkan menurut para sebagian fuqaha itu, mereka menganggap bahwa dua salat ini satu ibadah. Jamak itu adalah satu ibadah, maka wajib baginya satu niat sebelum, yakni ketika yakni sebelum takbiratul ihram atau ketika mengawali takbiratul ihram. Maka kata Syekh hafizahullah, yang benar adalah ini namanya salat jamak, tetap itu adalah dua ibadah yang berbeda.
Oleh karena itu boleh dipisahkan setelah salam, ya diam sejenak di antara dua salat itu. Menurut mayoritas para ulama yang membolehkan salat jamaah dengan sebab udzur. Gitu ya, ikhwan. Kemudian wal jam'u huwa dhammu tsani ila al-ula, fa idza taqaddamat an-niyya ala hali halat ad-dhamm hasal al-gharr. Kemudian jamak itu adalah menggabungkan salat yang kedua kepada salat yang pertama. Apabila didahulukan niatnya ketika memang niatnya mau dijamak, maka sudah tercapai tujuannya. Wa ila hadza dhahaba al-Muzani wa kharrajahu qawlan lisyafi'i. Dan ini adalah pendapatnya Imam Al-Muzani, dan ini juga pendapatnya gurunya yaitu Imam Syafi'i. Wa bihi qala ba'd ashab Syafi'i. Dan ini juga pendapatnya sebagian sahabat-sahabat Imam Syafi'i. Wa qawwahu An-Nawawi, dan dikuatkan oleh Imam Nawawi. Wa rajjahahu Siraj Al-Bulqini, dan dikuatkan oleh Imam Al-Bulqini. Wa tabi'ahu tilmidhu Ibn Hajar Al-Asqalani, dan diikuti oleh muridnya yaitu Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dan inilah hadza ma rajjahahu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dan inilah yang diterjih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Wa la dalilatu ala rujuhani hadza ar-ra'yi ma yali. Adapun dalilnya adalah berikut ini. Awalan yang pertama, lama jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi lam ya'lamhum lam yu'limhum annahu sayajma' qabla ad-dukhul. Ini Nabi ketika menjama' itu, ketika hujan deras itu di Madinah, Nabi tidak memberitahu kepada para sahabat bahwa akan menjama' sebelum salat. Bal lam yakunu ya'lamun annahu yajma' hatta yaqdi as-salatul ula. Bahkan sahabat tidak tahu bahwa Nabi akan menjama' kecuali setelah Nabi SAW selesai salat yang pertama. Setelah itu baru Nabi salat duhur. Ya, itu jama'. Fa'ulima anna al-jam'a la yaftaqir ila an yanwi. Maka diketahui dari hadis ini bahwa jama' itu tidak membutuhkan untuk niat menggabungkan dua salat. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah inna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma kana yusalli bi ashabihi jam'an wa qasra. Bahwa Nabi SAW ketika salat jama' dan qasr bersama sahabatnya, lam yakun ya'muru ahadan minhum bi niyatil jam'i wal qasr. Tidak pernah Rasulullah menyuruh kepada seorang pun di antara para sahabat agar menghadirkan niat untuk menjama' dan mengqasr. Bal kharaja minal Madinah ila Makkah. Bahkan Nabi ketika keluar dari Madinah menuju Makkah, yusalli raka'atain min ghairi jam'in. Nabi salat dua rakaat, ini mengqasr tanpa jama'. Thumma salla bihim adh-dhuhr bi Arafah. Kemudian sampailah Nabi salat zuhur di Arafah, walam ya'lam walam yu'limhum. Dan Nabi juga tidak memberitahu kepada para sahabat annahu yuridu an yusalli al-'ashr ba'daha. Wa beliau ingin salat asar setelah salat zuhur waktu wukuf di Arafah itu. Thumma salla bihim al-'ashr. Ternyata setelah itu Nabi salat asar ini di jama' waktu zuhur. Walam yakunu nawaw al-jam'. Jelas mereka waktu itu belum niat untuk menjama'. Wahada jam'u taqdim. Dan ini adalah jama' taqdim yang dikerjakan waktu tuhur. Wa kadzalika lama kharaja min al-Madinah. Begitu pula ketika keluar dari Madinah, salla bihim bi Dhul Hulaifah rakatain. Wa Nabi SAW salat di Dhul Hulaifah dua rakaat. Walam yakunu bi niat al-qasr. Dan Nabi tidak menyuruh mereka menghadirkan niat qasr. وقال ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في حجته صلى بهم الظهر بالمدينه اربعه. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika keluar menuju hajinya waktu haji salat di Madinah zuhur 4 rakaat. Wa shalla bihim al-'ashr fi Dhul Hulaifah rak'atayn. Ketika berjalan naik unta ya menuju Mekah, ketika sampai di Dhul Hulaifah miqat Idul Hulaifah, ternyata sudah masuk waktu asar. Dan Nabi salat asar dua rakaat. Kenapa? Karena Idul Hulaifah sudah keluar dari Madinah.
berarti sudah masuk safar. Wa khalafahu wa khalfahu umamun la yuhsa adaduhum illa. Sedangkan yang bersama Nabi banyak sekali para sahabat yang mengikutinya, tidak ada yang tahu kecuali Allah jumlahnya. Kullu mukharraju yahujjuna ma'ahu, semuanya keluar haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kathir minhum la ya'rifu salat as-safar, dan banyak dari mereka tidak mengetahui salat safar. Jadi tentang qasar itu tadi. Jadi tidak ada niat sebelumnya. Pokoknya mengikuti apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rakaat salat asar, maka para sahabat salat dua rakaat. Imma li hududi 'ahdi bil Islam. Ya kan? Mereka tidak tahu itu salat qasar yang di dalam safar karena mereka barusan masuk Islam. Wa imma li kaunihi lam yusafir ba'd. Atau ada sebagian sahabat yang belum pernah safar bersama Nabi. La siyama an-nisa, apalagi wanita. Sallu ma'ahu, mereka semua salat bersama Nabi. Wa lam ya'muruhum bi niyyatil qasar. Nabi tidak menyuruh mereka untuk niat qasar. Wa kadzalika jama'a bihim bi Arafah. Begitu pula Nabi menjama salat itu bersama para sahabat di Arafah. Wa lam yakul lahum inni uridu an usalli al-'asr ba'da adh-dhuhr. Nabi tidak mengatakan kepada para sahabat, aku ingin salat asar setelah salat duhur ketika salat itu. Jadi makmum ikuti aja apa yang dilakukan oleh imam. Iya, walaupun tanpa menghadirkan niat jamak maupun qasar. Wa qala Ibn Hajar al-Asqalani. Berkata Ibn Hajar al-Asqalani wa yuqawi dhalik annahu alaihi salatu wassalam jama'a fi ghazwati Tabuk. Kata Ibn Hajar, dikuatkan pendapat ini bahwa Nabi alaihissalatu wassalam pernah menjama ketika perang Tabuk. Ini jama kosong. Walam yadhkur dzalika lil-mu'minin alladziina ma'ahu. Dan Nabi tidak menceritakan itu, tidak mengingatkan itu kepada para makmum yang bersamanya. Padahal jumlahnya ada 30.000 orang. Walau karena syaratan, sekiranya itu syarat niat itu jama atau jama kosong, la alamahum bih. Nabi memberitahu para sahabat. Ternyata tidak. Yang kedua, fi sahihain dalam sahih Bukhari Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam lamma shalla ihda salatil 'ashi wa sallama fi ithnatayn qala hudhul yadayn. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat duhur atau asar, Nabi lupa. Kemudian Nabi salam pada rakaat kedua. Sehingga sahabatnya yang bernama Dzulyadin berkata, oh bukan nama, itu gelar ya, karena beliau tangannya agak panjang, sehingga dinamakan Dzulyadin. Saya belum pernah lihat orang zaman sekarang yang tangannya panjang ya, lebih daripada normal. Di zaman Nabi ada seorang sahabat yang tangannya agak panjang melebihi normal. Sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, padahal yang lainnya pada diam. Aqasurat as-salat am nasita? Ya Rasulullah, apakah ada syariat salat dua rakaat? Yani apakah salat duhur atau asar ini dipendekkan jadi dua rakaat di Madinah? Gitu maksudnya. Atau kau lupa ya Rasulullah, sehingga kau salat duhur ini salat cuma dua rakaat? Kata Rasulullah, lam ansah. Aku tidak lupa. Walam tuksar, dan ini bukan salat qasar. Jadi Nabi betul-betul lupa sebenarnya. Bala qad nasita, kata Dzulyadin, sahabat yang tangannya panjang tadi itu. Bahkan ya Rasulullah, kau lupa. Ya Nabi kan manusia biasa, pernah lupa juga. Iya kan? Ikhwan, lupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ada hikmah. Hikmahnya apa? Yaitu ada disyariatkan sujud sahwi. Akama yaqulu Dzulyadin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat yang lain, apakah benar ini perkataan Dzulyadin ini yang tangannya panjang ini? Maka para sahabat mengatakan, "Na'am." Ya. Iya benar kata dia ini ya Rasulullah. Fa'atama shalat.
Maka Nabi menyempurnakan sholat. Jadi Nabi berdiri menambahi 2 rakaat. Ya. Kemudian setelah itu sujud sahwi sebelum salam. Walau kan al-qasru la yajuz illa idza nawaw. Sekiranya salat 2 rakaat itu tidak boleh kecuali setelah niat. La bayyana dzalik. Tentu Nabi menjelaskan. Wala kanu ya'lamuna dzalik. Dan tentu sahabat akan tahu bahwa Nabi mau salat qasr. Nabi tidak memberitahu. Wal jam'u mithl qasr, jama' hukumnya jama' sama dengan qasr. Fi hadza al-janib, di dalam bab ini, yaitu tanpa memberitahu kepada makmum. Sehingga tidak perlu harus menghadirkan niat. Al-thalithan istadallu bi hadzal hadits wa istadallu bi hadzal hadits ala jawaz niyat al-jam'. Ada ihram. Bintan. Maka diambil dalil dari hadis ini bolehnya niat untuk menjama ketika memulai sholat yang kedua. Min wajhin akhar. Iya. Boleh. Jadi di sini menunjukkan bahwa mudah Islam ini, ikhwan. Tidak harus niat dari awal. Boleh niat mau menjama itu di sholat yang berikutnya. Berkata Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala wal qiyas wa indi idza insallam wa lam yanwi al-jama' fa jama'a fi qur ma sallam bi qadri ma law arada al-jama' kana dhalika faslan qariban baynahuma anna lahu al-jama' li'annahu la yakunu jama' salatayn jama' salatayn illa wa baynahuma intisal fa kadhalika kullu al-jama' wa kadhalika kullu man صحى فسلم من الاثنتين فلم يدل فصل ما بينهما أنه يتم كما أتم النبي صلى الله عليه وسلم وقد فصل ولم يكن ذلك قطعا لاتصال الصلاة في الحكم فكذلك عند إيصال وجب الصلاتين ألا يكون التفريق بينهما إلا بمقدار ما لا يتم ما شاء الله يا أخي كذا إمام المزني مريدنا إمام شافعي rahimahumullah berkata, ketahuilah bahwasanya seseorang yang menjama itu, ya misalnya duhur ke asar, maka itu ada fasla, itu pemisah setelah salam salat duhur 2 rakaat, kemudian salat asar, itu ada berhenti sejenak. Ya, itu ya kan. Bahkan itu semua jamak seperti itu. Begitu pula semua orang yang lupa yang seharusnya salat 4 rakaat menjadi 2 rakaat selesai salam, pasti itu ada jeda sedikit waktu. Setelah diingatkan, maka dia akan menambah 2 rakaat lagi. Sebagaimana yang terjadi pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Maka jeda waktu yang sedikit itu tidak ada masalah, dan itu adalah sunnah. Ya, maka seseorang boleh menghadirkan niat walaupun itu pada waktu rakaat, pada waktu sholat yang kedua. Rabi'an walam ya'lam an ahad minas sahabat tabi'in lahum ihsan anu ishtaratu niyyah. Tidak diketahui dari seorang pun dari para sahabat dan tabi'in bahwa mereka mensyaratkan niat. La fi qasr wala fi jam'in. Baik dalam qasr maupun jam'. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Wa lam yunqal qat ahad 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu amara ashabahu la bi niyati qasr wala bi niyati jam'." Tidak ada satu pun nukilan dari sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau menyuruh sahabatnya untuk niat qasar maupun jam. Walakana khulafa'u wa sahabuhu, dan tidak pula para khulafa' ar-rasyidin dan para sahabatnya yang muru Nabi dalik menyuruh yang lainnya untuk niat. Man yusalli khalfah, orang-orang yang salat di belakang. Kemudian jamaah sekalian, yu'lamu mimma taqaddam khata mani'il masbuq
minal jam' in ja'al as-samt. Ini kesalahan orang-orang yang tidak mau menjamak karena dia masbuk. Jika dia datang kepada salat itu, walam ya'lam anna al-imam sayajma' bain salatain am la. Dan walaupun dia tidak tahu apakah imam akan menjamak salat atau tidak, li'annahu lam yanwil jam'. Iya. Sebab dia jelas dari awal dia tidak niat untuk menjamak. Inda takbiratul ihram as-salat al-ula, ketika salat yang pertama, atau qabla tahalluli minha, atau sebelum, sesaat sebelum masuk. Wa kadzalika khata' man yaktubuna 'ala lawhatin tu'allaq 'ala babil masjid aw 'ala makanin bih ibara sayujma' al-imam. Itu pula ada kesalahan orang yang memberitahukan. Dia tulis di papan pengumuman di depan pintu masjid bahwa imam akan menjamak salat. Aw nahwiha kama ra'aituhu fi ba'd al-masajid, atau yang misalnya sebagaimana saya lihat di masjid-masjid. Wa kadzalika ishtiratu i'lam al-imam al-ma'mud al-jama'. Begitu pula syarat bahwa imam harus memberitahu kepada makmum bahwa dia akan menjamak. Kaqoulihi idza nawa, seperti perkataan imam itu ketika niat al-jam'u baina salatain. Ini mau salat dia bilang bahwa ini akan ada jamak di antara dua salat. Wa kullu ma madha yunafi rukhsat al-jam'. Semua ini bertentangan dengan apa yang ada pada keringanan salat jamak. Allati tatajalla fiha rahmatullah. Di situ jelas rahmat Allah bi khalqih, dengan makhluknya. Idza adkhala al-yasir 'alayhim fiha. Adkhala al-yusr 'alayhim fiha. Wa Allah memudahkan masalah ini. Walakin ya ba nafar min an-nas ila al-haraj tadyiq wa mashaqqa. Tapi sebagai manusia mempersulit, sehingga mensyaratkan niat di awal atau di akhir, ya, sebagai syarat menjamak. Sebagian lagi fuqaha ahli fikih membolehkan sholat maghrib isya jamak saja, ya, dengan udzur. Tapi duhur asar nggak boleh, padahal ada udzur. Iya, kata mereka, wa mana'uhu baina adh-dhuhri wal 'ashr li'adami sihhati qiyasihi 'alayhi. Alasannya kata mereka tidak ada yakni salat duhur asar, jamak salat duhur asar itu tidak ada dalil yang bisa mengkiaskannya. Lima fil maghrib wal isya min al masyaqqah. Alasannya karena maghrib isya itu ada berat, sehingga tidak bisa dikiaskan dengan duhur asar. Li ajli adh-dhulmati wal matar, karena ada gelap dan juga hujan deras. Wa li adami sihhati qiyasi aidha 'ala as-safar. Dan mereka juga fuqaha ini melarang salat duhur asar, ya, ketika safar. Li anna mashaqqatuhu li ajli as-sayr wa fawati ar-rifqah. Sebab kesulitan yang ada pada waktu safar itu ketika maghrib isya tidak didapatkan waktu duhur asar. Wa ta'ajjala ba'dhum hina qala li anna mustanad al-jama' lam yarid illa fil maghrib wal isya. Apalagi sebagian mereka tergesa-gesa mengatakan bahwa dalil menjama' itu hanya ada pada waktu maghrib isya. Ketahuilah, ذهب إلى مشروعية الجمع بين الظهر والعصر الإمام الشافعي وعدل الإمام مالك في تفريقه بين صلاة النهار في ذلك وصلاة الليل. Bahwa yang berpendapat, berpandangan bahwa jamak duhur asar itu disyariatkan adalah Imam Asy-Syafi'i, sedangkan Imam Malik, ya, itu berbeda dengan muridnya. لأنه روى الحديث وتأوله أي خصص عمومه بإنجاز القياس. وذلك أنه قال في قول ابن عباس جمع رسول الله بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير وقف ولا مطر أرى ذلك كان في المطر. أرى ذلك كان في المطر. يعني pendapat daripada Imam Malik bahwasanya salat jamaah itu hanya maghrib dan isya.
duhur asar tidak. Faqala Syafi'i falam ya'khud Malik bi ummi al-hadith wa bi ta'wilihi 'ali takhsisu bal radda ba'dahu wa ta'awwal wa tabi. Kata Imam Syafi'i bahwa Imam Malik itu menta'wil hadith yang sah dari Nabi bahwa beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duhur wal asar dan maghrib isya karena hujan deras di Madinah. Al Imam Malik menta'wil wa dhalika shay'un la yajuz bi ijma'. Tidak boleh menta'wil sesuatu yang sudah jelas dari hadis menurut kesepakatan para ulama. Wa dhalika annahu lam ya'khud bi qawlihi fihi jama'a bain adh-dhuhr wal 'ashr. Wa Imam Malik hanya tidak mau mengambil perkataan sahabat yang mengatakan bahwa Nabi menjama' dhuhr asar di Madinah ketika ada hujan deras. Tapi hanya mengambil perkataan wal maghrib wal isya. Begitu ya ikhwan. Coba lihat Imam Syafi'i rahimahullah tajarrada lil haq. Beliau itu benar-benar mengikuti al haq. Ketika gurunya keliru, maka beliau menjelaskan kekeliruan Imam Malik. Yaitu bahwa Imam Malik hanya mengambil jama' itu maghrib isya saja. Adapun dhuhur asar tidak perlu karena itu longgar. Tidak ada berat di situ. Ditakwil sama dia. Perhatikan bahwa sahabat mengatakan Nabi salat dhuhur asar jamak di Madinah karena hujan deras. Bagaimana dia tak menolak kalimat ini? Makanya Imam Syafi'i ketika di Mesir ya kawan, ngarang buku Maqala Malik khalafa fiha Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan oleh Imam Malik yang menyelisihi Rasulullah SAW di Mesir, padahal di Mesir itu mardatnya Maliki. Gara-gara ngarang buku itu, beliau dipukuli sama Malikiyah, para ulama Malikiyah, dan dengan sebab itu beliau meninggal. Ulama itu begitu ya kawan, ulama itu tidak takut ketika menyampaikan kebenaran walaupun dibenci. La yakhaf illa lawmata laim. Tidak takut ketika di dalam ketaatan kepada Allah celaan orang-orang yang mencela. Imam Ahmad ketika di zamannya itu ya, Imam Ahmad ini muridnya Imam Syafi'i, itu penguasanya bermadhab Mu'tazilah yang mengatakan Quran makhluk. Maka Imam Ahmad mengatakan Quran kalam Allah bukan makhluk. Maka beliau ditangkap dan dipenjara selama 30 bulan dan disiksa. Disiksa beliau. Setelah keluar dari penjara dicekal, enggak boleh ceramah. Ya, di Masjid Jami' Baghdad enggak boleh. Jadi beliau ya enggak ceramah. Sabar. Dengan sabar itu Allah turunkan kemenangan. Fa inna nasra ma'as sabr. Maksudnya kemenangan itu bersama dengan sabar. Ketika di tiga kepemimpinan yaitu Ma'mun, Wathiq dan Mu'tasim, itu Imam Ahmad ditahan. Ya. Kemudian ketika di zamannya Al-Mutawakkil, barulah Imam Ahmad dibebaskan untuk berdakwah. Maka menanglah mazhab Ahlus Sunnah dan sirna mazhab Mu'tazilah. Begitu ya. Jadi ketika misalnya ada da'i Ahlus Sunnah dilarang mengajar, dibubarkan kajian, apa hikmahnya? Satu, untuk menguji ustadz ini agar dia sabar dan akan semakin ditinggikan dengan kesabarannya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh Allah akan menyempurnakan pahala orang yang sabar tanpa hisab. Dua, dengan keteguhan dia
ya, walaupun dia diusir, dilarang ngisi pengajian, maka ini menjadi apa namanya, orang-orang awam itu akan bertanya-tanya, kenapa dia dilarang? Sehingga orang-orang akan belajar. Sehingga ada yang berkomentar, justru ketika saya melihat berita bahwa dia dilarang mengajar, saya penasaran apa yang disampaikan dia. Ternyata apa yang disampaikan itu tidak ada yang aneh-aneh. Pakai dalil, akhirnya dia mengikuti sunnah. Dan itu yang terjadi. Lihat Rasulullah SAW ketika diusir dari Taif, dilempari batu. Itu Nabi SAW berdoa, semoga Allah mengeluarkan dari keturunan mereka anak-anak keturunan yang beribadah kepada Allah saja. Dikabulkan doa Nabi. Taif sekarang Muslim. Saudi, Taif itu di Saudi. Semuanya Muslim. Itu jadi dibalik penghadangan-penghadangan dalam dakwah yang hak itu adalah Allah akan semakin meluaskan, membuka hati manusia untuk menerima dakwah sunnah. Mungkin mereka belum tahu. Iya, memang mereka tidak tahu. Sebagaimana para anbiya dulu disiksa oleh kaumnya dan kemudian berdoa, ya Rabbi, ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Rabb, ya Allah, ampunilah kaumku, mereka tidak tahu. Ya ini kalau mereka tahu, mereka akan bertobat. Karena mereka belum tahu, ya maklum. Begitu ya, kawan. Nah, ini penting ya. Catatan ini penting karena setiap kita ada peristiwa apapun ya, ingat bahwasanya semua peristiwa itu dikehendaki oleh Allah. Dan apa yang Allah kehendaki terjadi itu, misalnya itu keburukan ya, bagi dakwah, kelihatannya seperti itu, sebenarnya di balik itu adalah hikmah. Insya Allah akan semakin banyak yang menerima dakwah sunnah. Insya Allah mereka-mereka yang tadinya memusuhi akan menjadi teman dan mendapatkan hidayah. Yang bicara ini dulu juga seperti itu. Iya, setelah ada yang menyampaikan kepada yang bicara ini, jadi tahu kita bahwasanya selama ini kita hanya mengikuti orang kampung. Maka yang bicara ini akhirnya belajar. Oh, ternyata apa amalia orang kampung itu banyak yang tidak ada dasarnya. Akhirnya kita tinggalkan. Ya semua kita dulu kan gak ngerti ya kan. Setelah itu ketika kita mau mendengar sedikit saja, terbuka hati kita. Ya mungkin mereka belum mendengar dakwah, atau karena mereka dicekoi sama tokoh-tokoh mereka dengan kesesatan, sehingga mereka memusuhi tanpa hak. Semoga Allah beri hidayah mereka. Amin ya Rabbi. Dulu Saudi juga begitu. Di zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu ajib ya. Di Najd itu banyak orang musyrik. Najd itu di bawahnya Riyadh. Itu banyak orang musyrik. Bahkan di situ ada pohon yang dinamakan Fahl Fuhul, pohon pejantan. Wanita-wanita yang belum punya suami datang ke situ dan berdoa, ya Fahl Fuhul, uridu zaujan qabla al-haud. Wahai pohon jantan, aku butuh suami sebelum akhir tahun ini. Ya, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ngarang kitab Tauhid. Ngarang Usulul Thalathah. Ngarang buku Qawaidul Arba', Usulul Sittah. Dan lain-lain. Akhirnya apa? Saudi sekarang, Masya Allah, negeri Tauhid. Alhamdulillah. Perlu sabar dan ikhlas. Maka Allah akan memberikan
pertolongan. Ya cukup sampai di sini ya jemaah. Apa ada pertanyaan? Ah, ya. Hah? Musafir. Khilaf di antara ulama. Ada yang menyatakan salatlah isya kalian bersama mereka. Setelah itu salat maghrib selesai. Ada yang berpandangan salatlah kau bersama mereka, salat maghrib kau dengan niat salat maghrib walaupun imamnya salat isya. Dan yang rajih pendapat yang kedua. Boleh adanya perbedaan niat antara imam dengan makmum. Jadi salatlah maghrib terlebih dahulu. Baru setelah itu salat isya. Jika dalam kondisi safar. Wallahu ta'ala. Setelah salat duhur jamak di mana ketika safar? Iya boleh. Iya koma dulu betul. Sebagaimana yang Nabi lakukan duhur asar itu di wukuf di Arafah sekali adzan dua kali koma. Betul itu. Belum dibahas ya. Iya. Sebenarnya kalau sudah dalam ruangan begini, antum ada di sini nggak perlu salam lagi. Salam itu ketika datang dari luar, masuk, ah itu baru salam. Itu kata Syekh Ali ketika waktu di daurah, ada seorang penanya mengucapkan salam. Lagi itu mengucapkan salam. Oh itu ada di dalam kita di sini. Salam itu disyariatkan ketika masuk. Baik. Dalam pengerjaan haji. Ya. Terus bagaimana ya? Kita penduduk Mekah, kita kan enggak beda jauh. Kenapa harus dikosong? Penduduk Mekah boleh mengkosong. Tahu enggak sebabnya? Karena Arafah itu di luar tanah Mekah. Yang masuk wilayah Mekah itu tanah suci Mekah itu Mina dan Muzdalifah. Adapun Arafah itu di luar tanah haram. Sehingga boleh mengkosong. Itu pendapat yang paling kuat. Ya kan sudah di luar kota Mekah, boleh. Sebagaimana Nabi salat qasar asar di Dhul Hulaifah. Padahal jarak dari Masjid Nabawi cuma 6 kilo. Dhul Hulaifah itu dari Masjid Nabawi 6 kilo. Tapi karena Dhul Hulaifah itu sudah di luar batas wilayah tanah haram, tanah suci Madinah, maka boleh mengkosor. Bahkan ada riwayat banyak sekali dari sahabat, di antara dari Anas. Ketika bulan Ramadan, melakukan perjalanan ke Mekah. Ketika sudah di luar batas Madinah, ya jaraknya ya kurang lebih 5-6 kilo itu. Maka beliau kumpulkan mana-mana, makanan mana. Siang-siang makan. Ramadan. Karena puasa, orang yang berpuasa dalam keadaan safar, boleh tidak puasa. Itu dibahas oleh Syekh Al-Albani, riwayat itu sahihah. Itu amalnya sahabat. Iya. Jadi antum misalnya dalam kondisi puasa ini umroh, mau umroh. Siang-siang perjalanan ke Juanda. Dari Juanda langsung menuju Madinah. Nah, tadinya udah sahur. Nah, ketika di Juanda kan sudah musafir. Naik pesawat.
dihidangkan makanan sama pramugari, pramugara. Boleh gak makan itu ya? Boleh, boleh aja. Karena apa? Antum juga kalau dari Indonesia berangkat siang atau pagi jam 9 itu ya, maka maghribnya itu nambah 4 jam. Berarti biasanya kita puasa 12 jam ya, atau 12-13 jam. Tambahannya 4 jam. Piro itu? 17 jam. Kuat kan? Kalau kuat, monggo. Kalau enggak kuat, makan. Iya. Itu saya pernah itu, mempraktekkan itu, makan saya di pesawat. Jamaah saya kan pembimbing ya. Puasa semuanya. Rata-rata, mayoritas puasa. Begitu nyampe Madinah, di bandara itu belum maghrib. Padahal sudah 17 jam. Begitu masuk di bis, saya lihat lemes apa ya. Ya. Lemes Jawa, lemes. Nah, itu baru mendengar azan. Oh, senang mereka minum. Ya, ya sudah lah. Mudah-mudahan sehat terus lah ya. Jangan sampai sakit. Karena perjalanan masih belum umroh ini, masih mau ke Madinah ini. Itu. Hah? Baliknya? Iya, betul. Tapi bagaimana kita? Insya Allah pertemuan terakhir kapan ya, akhi? Sebelum Ramadan? Insya Allah ingatkan ya, kita akan sampaikan tentang menyambut datangnya Ramadan. Insya Allah. Subhanakallah wa bihamdik. Shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.